pakai. Wih, dah melampau dah perempuan ni. Tak boleh jadi ni. Alah, aku ajar lepak ni bukan tengok phone. Sembang le, aku tak tahu nak buat apa ni. Bukan apa bro, ada kepatu wah aku. Aku dah tak naik motor. Dikira beras 20 kilo. Pampers, susu anak semua dikira ni. Itulah aku baca WhatsApp dulu. Alah, takut bini. Tak takut bro, dia tak takut aku. Tengok macam aku. Dia nak beli barang, biar dia beli. Aku bagi duit, beli. Nak susu aku beli, tak ada. Jom minggu ni free tak? Yang mana? Geng-geng ofi aku ajak main bowling. Kau kenal kan benda ofi aku? Jom sekali. Apa dia tu? Orang lelaki semua ada. Tapi aku bawa Hani bang. Hani sekali kan? Baru best. Tapi kan bro, aku bukan nak masuk campur urusan kau. Aku tengok kau jangan letak lepak dengan orang kau. Entahlah bro, aku bukan tak nak. Tapi dia sendiri pun tak jaga diri dia kat rumah. Aku duduk rumah mata semak yang mandang. Aduh, jadi daripada aku marah duduk kat rumah, semak tengok dia, baik aku keluar dengan kawan, lagi bagus. Tapi minggu ni, nak ke tak nak main bowling? Mesti tak nak bro. Nak ke tak nak main bowling? Okay, aku tunggu. Baik. Bersabarlah dan bertawakallah dalam kehidupan ini. Sesuatu sambatnya apa malam hari ini? Sudah kat sini. Awak dah makan kah? Saya penat sini atas. Penderitaan yang engkau alami hanya suatu dugaan. Dan janganlah. Haknya balik ke apa hari ni? Tak tahu lagi tengok. Bang, boleh tak nak keluar hari ni petang dengan Siti Mah tu? Ikut awak lah. Bang, salam. Saya dah lambat lah. Memahami derita yang kau rasakan. Diriku menyayangi. Bibi, sorry lambat. Kenapa lambat sangat? Bos aku tu dia banyak sangat last minute ni. Aku tunggu kau lama gila. Alah, sorry lah bos aku dia last minute lah. Itu ini nak last minute. Tak apalah. Makanlah. Ada. Yang kau ni kenapa? Termenung je aku tengok. Adalah. Air sikit suami. Rumah tangga. Hey, kalau aku jadi langkir kau, aku pun tak selera hari ni. Kau tengok ni, jeragat-jerawat kau dengan dak suka kau ni kenapa? Apa dah jadi dengan kau sebenarnya? Aku tak sempat. Tak sempat? Come on lah. Aku bawa kau jumpa satu doktor ni. Doktor? Ya. Kalau aku, aku kau jadi macam viral doktor dengan isteri orang tu. Kau jumpa dulu, baru kau tahu dia boleh selesaikan masalah kau ni. Tahu? Ush, aku sayang. Yang empat lelaki kau tu, tolak tepi dulu. Kita jumpa dulu. Tapi aku sayang lelaki aku. Iya, sayang-sayanglah. Jumpalah dulu kalau sayang. Doktor tu penting untuk kau selesaikan masalah kau. Cuba dulu Kau jangan cerita dengan aku tau. Iya. Aku ni dah lambat. Nanti aku jumpa. Kita jumpa esok. Janji cantik. Okay lah, kita bye. Na 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 na.
pakai. Wih, dah melampau dah perempuan ni. Tak boleh jadi ni. Maknya? Ya, papaknya. Mari sini kejap. Ya, paknya. Kenapa pak panggil ni? Terjerit-jerit. Kenapa, bang? Oh, maknya. Belakang saya awak macam-macam je. Ingat saya tak tahu. Awak main kali tiga kan? Ish, abang ni mana ada? Main tuduh-tuduh je tak baik tau. Tuduh apa? Saya tengok ni wasa awak dengan si Timah ni. Tengok ni. Mana? Siap abang lagi tak baik tengok info saya. Ni. Siap berpakai-pakai lagi. Siapa pakai awak ni? Siapa awak pakai siapa ni? Apa ni? Mana paknya? Apa dengan Timah ni? Paknya kelakarnya lah. Bukan. Habis tu? Jangan tak buat nyentuh. Jom, saya tunjuk paknya. Aduh. Dah kenapa pula? Paknya, duduk sini paknya. Apa dia? Pelik ha, ni ha, paknya, Dr. Bio ni lah rahsia dia. Oh, Dr. Bio? Bukan orang. Bukan orang. Dr. Bio nak lawa-lawa. Maknya ni buat untuk paknya juga. Terima kasih sayang. Padahlah sekarang. Memang lawa dahnya paknya. Ha, okey, tak apa. Hari ni tak payah masak. Papaknya belanja kat luar. Terima kasih paknya. Jom. Emang lagi cantik.